السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد kaum مسلمين sahabat SM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel YouTube kita ini dan insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu artikel tanya jawab yaitu tentang bagaimana kemaksiatan masih terjadi di bulan Ramadan padahal setan sedang dibelenggu dengan rantai. Kami bacakan artikel ini dari islamqa.info yang diasuh oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Pertanyaan saya telah mendengar ceramah dari seorang imam bahwa setan tidak ada selama bulan Ramadan. Jika ucapannya ini benar, maka kenapa sulit bagi umat Islam untuk meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan? Jawaban: Alhamdulillah. Pertama, pendapat bahwa setan itu tidak ada saat bulan Ramadan ini tidak benar dan yang telah ditetapkan riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setan itu dibelunggu selama Ramadan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida jaa Ramadhan, futhihat abwabul jannah, wa gulikat abwabul nar, wa sulsilatil Jika Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu. Kemudian yang kedua, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, jika dikatakan, bagaimana kami melihat keburukan dan maksiat banyak terjadi di bulan Ramadan, jika para setan dibelenggu, maka bagaimana masih terjadi? Jawaban, bahwa maksiat itu hanya akan surut bagi orang-orang yang berpuasa, yang menjaga syarat-syaratnya, dan diperhatikan adab-adabnya. Atau, yang dibelenggu adalah sebagian setan pembangkang, tidak semuanya, sebagaimana yang telah disebutkan pada sebagian riwayat, atau tujuannya adalah meminimalkan keburukan saat bulan Ramadan, dan ini bisa dilihat dengan kasat mata terjadinya keburukan lebih sedikit daripada di bulan lain. Demikian juga dibelenggunya semua setan saja tidak menjamin untuk tidak dan juga dibelenggunya semua setan saja tidak menjamin untuk tidak terjadinya keburukan dan kemaksiatan. Karena kemaksiatan terjadi dengan banyak sebab selain setan, seperti nafsu yang hina, kebiasaan buruk dan setan manusia. Fathul Bari. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin pernah ditanya dalam fatwa Syam nomor 466, bagaimana mungkin menggabungkan antara dibelenggunya setan di dalam Ramadan dan terjadinya kemaksiatan pada manusia? Beliau menjawab, kemaksiatan yang terjadi pada bulan Ramadan tidak tidak menafikan bahwa setan dibelenggu. Karena dibelenggunya setan tidak menghalanginya untuk bergerak oleh karenanya disebutkan di dalam hadis wa fala fi dan para setan pembangkang dibelenggu pada bulan Ramadan mereka tidak mengganggu seperti gangguan pada bulan lainnya hadis riwayat Ahmad 7857 dan hadis ini telah disebutkan oleh Al Albani di dalam Da'if Targhib dan berkata lemah sekali. Dan bukan maksudnya bahwa setan itu tidak tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bisa bergerak dan bisa berbuat menyesatkan orang namun perilakunya di bulan Ramadan tidak seperti perilakunya di luar Ramadan. Wallahu alam. Ya, inilah sahabat tentang kenapa ya di bulan Ramadan, masih ada saja orang yang bermaksiat. Padahal, disebutkan dalam hadis bahwa ketika Ramadan datang, maka setan-setan itu dibelenggu. Maka, jawabannya adalah pertama, bahwa yang dibelenggu atau yang diikat itu adalah setan-setan pembangkang saja dan tidak semuanya. Itu artinya, ada sebagian setan-setan yang mungkin kita katakan adalah setan-setan yang kecil itu masih bisa bergerak ya, tidak di dibelenggu. Ini jawaban yang pertama. Atau jawaban yang kedua adalah bahwa tidak semua kemaksiatan itu terjadi karena faktor dorongan atau godaan setan. Bisa jadi kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi itu pun murni berasal dalam diri manusia itu sendiri. Ya, jadi ketika ada kemaksiatan, ya itu tidak serta merta itu adalah dari setan. Artinya faktor-faktor utamanya tetap ada pada diri manusia itu sendiri. Kalaupun ada faktor dari setan, ya dia hanyalah faktor e, apa namanya, pe, bukan faktor pemicu. ya e, Faktor utamanya adalah dalam jiwa manusia. Adapun setan itu hanya sekedar mungkin bahasa kitanya adalah ngompor-ngomporin ya sehingga uh, kita uh, mudah di dalam berlaku maksiat. Tetapi memang dalam diri manusia itu itu sendiri ada potensi untuk berbuat maksiat walaupun seluruh setan sekalipun misalnya dibelenggu atau diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi wa dan kami ilhamkan pada Jiwa jiwa manusia itu adalah kecenderungan untuk berbuat fujur yaitu berbuat kemaksiatan dan juga berbuat takwa. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memang telah menanamkan pada diri manusia itu dua potensi, ada potensi kebaikan dan ada potensi keburukan. Ya, jadi walaupun tidak ada godaan dari setan bisa jadi manusia yang jiwanya hina, yang jiwanya buruk, ya. E, mengarahkan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun setan-setan dibelenggu, sekalipun setan-setan geraknya itu dipersempit ya, ini penjelasan yang kedua. Atau penjelasan yang ketiga adalah bahwa e, terbelenggunya setan itu berlaku bagi mereka yang berpuasa dengan memperhatikan syarat-syarat dan adabnya. Adapun bagi mereka yang tidak berpuasa atau mereka yang berpuasa tetapi tidak memperhatikan syarat-syarat dan adab-adabnya, setan masih bisa secara leluasa e, menggoda mereka ya. Tetapi kalau kita lihat realitanya memang di bulan Ramadan ini ya e, tingkat ketaatan, tingkat ketakwaan kita lihat meningkat pada diri diri manusia secara secara umum. Ini menunjukkan memang e, apa namanya terbelenggunya setan itu benar-benar nyata ya berbeda dengan di bulan-bulan yang lain selain daripada Ramadan kita lihat ya kecenderungannya lebih eh, kepada kemaksiatan sedangkan di bulan Ramadan orang lebih mencintai kebaikan, orang lebih senang untuk melakukan amal soleh ya lebih ringan, lebih mudah di dalam melakukan amal soleh Yaitu sahabat penjelasan kenapa di bulan Ramadan masih ada orang-orang yang berbuat maksiat padahal setan-setan telah dibelenggu. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.